Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dari sambutan ketua masjid Al-Istiqomah tadi, fahamlah kita mengapa pejabat-pejabat itu tidak mau sholat ke masjid. Karena kalau dia sholat ke masjid, semua pengaduan disampaikan di masjid. Dari mulai AC, pas pula mati lampu, sampai tempat berwudu, sampai atap dari tempat wudu ke pintu masjid pun dilaporkan juga. Jadi dengan mendengarkan langsung kata sambutan itu, banyak hikmah-hikmah yang kita pelajari. Itu yang lama saya menungkan tadi. Saya pernah satu pesawat dengan anggota dewan, tidak sebut nama, tidak sebut partai, menjaga kode etik. Di belakang saya, padahal dulu waktu masa kampanye kalau turun dari pesawat di depan saya. Jadi saya tanya, "Bapak kenapa di belakang?" Kata dia, "Sudah 200 proposal masuk." Tapi dari sambutan Pak Wali tadi dan dari pertemuan saya terakhir dengan beliau, terakhir berjumpa dengan beliau di masjid, Masjid Pesantren Ustadz Iskandar, dan hari bertemu hari ini di masjid, dan beliau punya program sholat subuh berjamaah di masjid, ini menunjukkan bahwa beliau istiqomah untuk tidak takut menerima pengaduan-pengaduan ketua masjid. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya itulah yang akan menjadi amal kekal abadi untuk beliau. Adapun jabatan tak lama, paling lama 2 periode. Kalau mau 3, mesti amandemen. Jabatan apapun namanya tidak lama, tapi hisabnya di akhirat amat sangat lama. Tapi insya Allah kalau istiqomah, maka semua yang dilakukan ini akan mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Dari mulai proses relokasi masjid yang awalnya susah, sempit di pinggir jalan, sampai di trotoar sholat Jumat, akhirnya bisa lapang. Kalau mau melihat kuburan lapang sejauh mata memandang, kalau mau merasakan kuburan salah satu dari taman surga, maka bantulah masjid. Tapi kalau mau kuburan menjadi salah satu tempat tersempit di dunia, liang lahat namanya, menjadi tempat yang paling mengerikan, hufratan min hufarin niran, satu lubang dari lubang neraka, maka sia-siakanlah masjid. Saya terus terang tak terhitung entah berapa kali ikut tanda tangan prasasti, padahal yang memperjuangkannya DPRD, yang memperjuangkannya ketua masjid, yang memperjuangkannya Pak Wali Kota. Giliran tanda tangan ikut. Ada juga kekhawatiran saya dalam hati. Yang saya khawatirkan itu nanti di akhirat, begitu dipersilakan mereka ini masuk surga, ketua masjid masuk surga, ketua DPRD masuk surga, wali kota masuk surga, pas saya mau ikut, datang malaikat mencegat, "Yang cuma tanda tangan tak usah." Tapi ada satu hadis yang menyenangkan hati saya. Kata Nabi, "Al-mar'u ma'a man ahab." Orang akan selalu bersama dengan siapa yang dia cintai. Insya Allah kalau kita cinta karena Allah, cinta karena Rasulullah, cinta karena masjid, kita pun nanti juga akan bersama di surga Jannatul Firdaus. Subuh ini kita bersama dengan guru-guru kita, habaib-habaib kita, zuriat Rasulullah SAW. Ada Habib Mahdi bin Syihab, ada Habib Faris, ada Habib Ghasim, dan para habaib yang tak dapat saya sebutkan satu persatu.
ada Ustadz Kemas Ali, ada Ustadz Iskandar, ada Ustadz Agus Jaya, ada Ustadz Nurdin. Tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah, dalam tanggung jawab Allah. Mudah-mudahan istiqomah sholat subuh berjamaah. Dari mulai pinggir jalan sampai masuk ke dalam, dari mulai sempit sampai lapang, dia tetap istiqomah. Ini hebatnya masjid istiqomah. Dari mulai tak pakai AC berkeringat bau sampai AC kedinginan, tetap juga istiqomah. Nah, ini mudah-mudahan kita mengikut sesuai dengan nama masjid istiqomah. Dari mulai mencaleg sampai sudah jadi anggota dewan, tetap juga istiqomah. Hadir subuh ini Ustadz Prima Salam. Beliau tak ustadz, tapi pernah dipanggil ustadz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk apa Allah menciptakan kita di atas dunia ini? Pernah ditanyakan pertanyaan ini kepada Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama besar Al-Azhar yang ditinggal di Suriah, meninggal sebagai syahid, sedang ceramah diledakkan orang bom, meninggal. Kita ingin berharap meninggal saat di majelis yang paling baik, di tempat paling baik, dalam amal yang paling baik, karena kita akan dicatat pada amal yang terakhir. Makanya ada ulama itu meninggal saat baca Quran, saat sedang khutbah, saat sedang ceramah, saat sujud terakhir. Itu diantara tanda-tanda husnul khatimah. Dan kita husnuzan bahwa Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti salah satu ulama yang husnul khatimah. Syekh, untuk apa Allah menciptakan kita? Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Allah menciptakan kita tujuannya cuma satu, supaya kita ridha menerima segala ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ditakdirkannya menjadi orang kaya, ridha. Ditakdirkannya menjadi orang susah, gelisah. Ditakdirkannya menjadi pejabat, ridha. Ditakdirkannya menjadi rakyat jelata, marah. Ditakdirkannya duduk di atas, ridha. Ditakdirkannya duduk di bawah, marah. Maka kita belum ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ma asaba, apa saja yang menimpa kamu, fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, pada dirimu. Ma asabakum, apa saja yang menimpa kamu di bumi, gempa, gunung meletus, tsunami, apapun yang terjadi di bumi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, yang menimpa dirimu, sakit kepala, demam panas, covid, malaria, diabetes, jantung koroner, wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, illa fi kitabin, itu sudah dituliskan di kitab Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya nyata di atas muka bumi, Allah sudah membuatkan programnya, ada catatan tulisan skenarionya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan itu semua mudah bagi Allah. Mudah, tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa diceritakan Allah itu dalam Al-Qur'an? Likaila ta'saw 'ala ma fatakum. Kalau kamu tidak dapat sesuatu yang kamu inginkan, kamu tidak menjadi orang yang kecewa dan putus asa. Wala tafrahu bima atakum. Dan kalau dapat, kamu tidak jadi orang yang angkuh, sombong dan berbangga-bangga. Kenapa? Allah la yuhibbu kulla mukhtalim fakhur. Allah tak suka pada orang sombong yang berbangga. Jadi kalau memahami ayat ini dengan baik, kalau dia kena musibah, kalau dia sakit, kalau dia terkena sesuatu yang tak menyenangkan, dia tidak akan putus asa. Dan kalau dia mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia tidak akan angkuh dan sombong, karena dia yakin ini semua adalah ujian. Hanya saja yang satu ujiannya enak, satu ujiannya tak enak. Yang satu ujiannya jadi anggota dewan,
Yang satu ujiannya jadi wali kota, yang satu ujiannya jadi PNS, yang satu ujiannya tak usah disebutkan. Biasanya orang kalau sedang susah hati mudah tersinggung. Tapi semua ini adalah ujian. Banyak orang salah sangka kalau Gunung Semeru sedang batuk-batuk erupsi, ujian. Tapi kalau sedang dapat nikmat, dapat mobil, dapat rumah, itu adalah nikmat. Semuanya adalah ujian. Kalau diuji dengan yang enak-enak, syukur, alhamdulillah, wasyukru lillah. Kalau dapat yang tidak enak, bersabar. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu menakjubkan. Kenapa menakjubkan? In asabat husarra. Kalau datang yang senang, rezeki berlimpah, kekuasaan tinggi, orang senang, dipuji-puji, popularitas, kaya raya, syakar, dia bersyukur. Karena khairan lahu, itu baik bagi dia. Orang bersyukur dibalas Allah. La in syakartum la azidannakum. In asabat hudarra. Kalau dapat yang tak menyenangkan hati, gunung meletus, badan sakit, datang yang tak menyenangkan hati, sabar, dia bersabar. Kana khairan lahu, itu pun baik bagi dia. Orang yang sabar balasannya lebih hebat daripada orang yang bersyukur. Kalau orang bersyukur sekedar ditambah Allah, tapi orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar diberikan Allah balasan bi ghairi hisab. Tak ada hisab, tak ada hitungan, tak bisa dikira, tak bisa diduga. Makanya orang yang masuk surga itu nanti, insya Allah kita semuanya masuk surga, amin. Setelah dapat jannatin tajri min tahtihal anhar, setelah dapat wa masakina thayyibatan, setelah dapat berbagai macam, lalu kemudian Allah bertanya kepada penghuni surga, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, apa lagi yang kamu inginkan? Apa yang kamu belum dapat? Kata penghuni surga, ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa itu? Ridhaka. Ridhamu kami belum dapat. Rumah yang cantik dan indah di surga sudah dapat. Mengalir air sungai, makanan semua yang diinginkan. Walakum fiha ma tashtaki ma tashtahi anfusukum. Kamu mendapatkan apa yang segala kamu inginkan. Walakum fiha ma tad'un. Semua yang kamu nyatakan, kamu suka, kamu ingin, kamu cinta, kamu dapatkan. Tapi ada satu yang belum. Satu yang kami belum dapat ya Allah, ridhamu. Satu itu hanya didapatkan orang khusus. Orang yang dapat ridha Allah hanya orang yang ridha menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semuanya menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi menerima takdir itu setelah al-kasbu wal ikhtiar. Itulah beda ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah wad dalalah, namanya kelompok Jabriyah. Kelompok Jabariyah itu tak mau berusaha. Dia hanya berpangku tangan saja. Kalau ada suami ibu nanti siang jam 9 tak kerja, waktu ditanya, abang tak kerja? Kita ridho menerima ketetapan Allah. Itulah contoh ahlul bid'ah wa dolalah. Namanya Jabariyah. Dia hanya berserah kepada takdir. Tapi ibu jangan marah. Kalau suami ibu jam 9 nanti tak kerja, tak cari nafkah, karena yakin rezeki dijamin Allah, jangan marah, jangan risau, jangan gelisah, diam saja. Nanti pas jam 1 dia nanya, mana makan siang? Serahkan aja sama Allah bang. Kalau takdir mau datang, rezeki tak kemana. Beda Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, ada namanya Al-Kasbu Wal-Ikhtiar. Ikhtiar artinya pilihan, antara bangun atau tak bangun, antara kerja atau tak kerja. Orang Palembang alhamdulillah sudah selamat dari ahlul bid'ah wad-dalalah. Mana buktinya? Kalau mereka tak berusaha berpangku tangan, ketua masjidnya berpangku tangan, wali kotanya berpangku tangan, DPRD-nya berpangku tangan, tak akan pindah, tak akan dapat relokasi Masjid Al-Istiqomah menjadi tempat yang nyaman. Mau kecil-kecil lah, mau sholat di trotoar, trotoar lah. Ini kan rumah Allah, kalau Allah mau pindah sendiri. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Pak Ketua Masjid, bagaimana sikap kita? Masjid ini kecil, tak dapat menampung lagi. Di pinggir jalan sudah sholat di trotoar.
serahkan aja sama Allah. Masjid ini rumah Allah. Terserah Allah lah mau diapakan. Kita ini kan cuma tamu di sini. Macam mana Pak Dewan? Apakah bisa masjid ini direlokasi? Kami hanya mengurus anggaran masyarakat. Adapun masjid, wa annal masajida lillah. Kita serahkan aja ini kepada Allah. Macam mana Pak Wali? Kata Pak Wali, ini pun kita serahkan kepada Allah. Hancur dunia ini. Dunia ini tidak akan dinamis, tidak akan berkembang. Orang sholat Jumat, berkeringat, berpeluh, panas, asam, kipas tak ada, AC tak ada. Pak Ketua Masjid, macam mana ini? AC tak ada. Masyarakat sudah kepanasan, tak sanggup sholat Jumat. Orang ramai-ramai kemari, tertutup kaca, dinding tak terbuka. Macam mana ini menguap sudah? Kita mesti ridho menerima takdir Allah. Semakin panas, semakin bau, semakin berkeringat, semakin besar pahala kita di sisi Allah. Inilah orang yang perlu dicampakkan ke Sungai Musi. Umat Islam mesti bangkit. Kalau umat Islam tidak bangkit, kita tidak akan pernah merdeka dari penjajahan Belanda. Betul? Umat Islam adalah umat yang bergerak. Karena dalam Islam diajarkan fi kulli harakah barokah. Dalam setiap gerak ada barokah. Tapi ada orang yang mengkambing hitamkan tasawuf. Orang tasawuf tidak pernah bergerak. Orang tasawuf hanya berzikir. Orang tasawuf hanya metik tasbih. Orang tasawuf hanya menyerahkan diri kepada takdir. Orang tasawuf hanya pejam mata. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini orang kurang baca, kurang iman, kurang pikir, kurang pulsa. Karena kalau ditontonnya tausiah kita pasti dia agak dapat pencerahan sikit. Tolonglah isi agak 2 giga, insya Allah beli paket agak cerah otakmu sikit. Siapa yang membebaskan Palestina dari penjajahan kaum Salibis? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi akidahnya Asy'ari, orang tasawuf. Siapa yang membebaskan Konstantinopel menjadi Istanbul? Dia adalah Muhammad Al-Fatih, akidahnya Maturidi. Maturidi dengan Asy'ari sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ari dan Maturidi, dan dia adalah seorang tasawuf. Tasawuf artinya mensucikan hati dari penyakit-penyakit dunia. Nanti di akhir zaman umat Islam akan lemah, tercabik-cabik seperti makanan di atas meja makan. Satu menarik kakinya, satu menarik pahanya, satu menarik lehernya. Habis ayam panggang di atas meja makan. Aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami waktu itu sedikit? Jumlah kamu banyak, tapi kamu terkena penyakit wahan. Dulu namanya wahan, sekarang berubah menjadi Wuhan. Asabakumul wahnu, kamu kena penyakit wahan. Wamal wahnu ya Rasulullah? Apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta mati, cinta hidup, takut mati. Tapi orang Palembang tidak takut pada kematian, walaupun dia orang tasawuf. Orang tasawuf dari Palembang pergi ke Makkah belajar kepada ulama Makkah paling hebat, wali kutub waktu itu, namanya Syekh Muhammad Abdul Karim Samman. Dialah pendiri tarekat Sammaniyah. Muhammad bin Abdul Karim Samman di ujung namanya Al-Madani, karena dia tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Syekh Mursyid Tarekat Sammaniyah Muhammad bin Abdul Karim Samman punya murid. Nama muridnya adalah Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Menulis kitab namanya Sayrus Salikin. Sampai hari ini kitab Sayrus Salikin masih dibaca di masjid-masjid tua di Riau. Karena kitab Sayrus Salikin adalah intisari, saripati dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Syekh Abdul Somad Al-Falembani tidak hanya seorang sufi yang memetik tasbih, berzikir Allah Allah, tapi dia punya semangat jihad yang luar biasa. Dia mendengar berita ada kerajaan di Semenanjung Melayu yang sedang diserang kerajaan Siam. Kerajaan Siam adalah kerajaan yang menakutkan. Ayam kalau kuat belaga,
kuat di jelaga, maka disebut dengan ayam siam. Kampak, kalau kampaknya tajam disebut dengan kampak siam. Orang barat menyebut negeri itu Siam, tulisannya Siam, negeri yang menakutkan. Orang takut berhadapan dengan orang Siam. Siam itu sekarang disebut dengan Thailand, negeri Thai. Orang yang paling jago bertarung, berteriak Allahu Akbar, ulama dari bumi Palembang, namanya Syekh Abdul Somad Al-Palembani, menolong umat Islam yang sedang diserang negeri Siam. Nama kerajaan di Semenanjung Melayu itu adalah Kerajaan Kedah, dan beliau menjadi salah seorang syuhada, mati syahid dalam peperangan. Dan salah satu kitabnya adalah Kitab Fadail Jihad, keutamaan jihad. Jadi kalau ada orang mengatakan orang Asy'ari, orang tasawuf, orang ahlu sunnah berpangku tangan, tidak berjihad, tidak ada kasbu dan ikhtiar, maka sesungguhnya ini orang belum lagi memahami ahlu sunnah wal jamaah dengan baik. Tapi jihad kita sekarang, kita tidak bertempur dengan Siam. Pertempuran kita adalah bagaimana menambah AC masjid. Pertempuran kita adalah bagaimana memasang atap dari tempat wuduk ke pintu masjid supaya tak basah kena hujan. Pertempuran kita adalah bagaimana memperjuangkan supaya APBD kota dan APBD provinsi dipakai untuk masjid dan rumah tahfiz Quran. Takbir! Begitu memperjuangkan masa sekarang. Jadi perjuangan di zaman Syekh Muhammad Abdul Somad Al-Falembani tak sama lagi dengan perjuangan sekarang, karena perjuangan kita sekarang adalah perjuangan konstitusional. Alhamdulillah, kita berbangga diri ada program 5.000 yatim fakir miskin dan duafa disantuni, dan program sholat subuh berjamaah ini pun insya Allah bernilai jihad di hadapan Allah SWT. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga. Man kharaja, siapa yang keluar rumah, fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia pun sama dengan orang yang berjihad fi sabilillah, hatta yarji'ah, sampai dia pulang ke rumah. Dari mulai berangkat tadi sampai sholat subuh, sampai kita pulang, maka semuanya mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Tapi selesai ini bapak-bapak langsung pulang. Jangan balik jam 10. Entah di mana singgahnya. Ngajinya setengah jam, singgah sarapan ngopinya sampai 2 jam. Sampai rumah ditanya istrinya, abang dari mana tadi? Jihad. Itu bukan jihad, jahat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan Pak Dewan, Pak Wali pagi ini akan menjadi pelajaran buat anak-anak kita di masa akan datang, bahwa mereka berpikir ternyata jihad itu bukan cuman membawa tombak, pedang, anak panah, kuda. Jihad itu bukan melawan Siam membantu kerajaan Kedah, tapi ada jihad zaman sekarang. Duduk menjadi wali kota, duduk menjadi anggota dewan, duduk menjadi PNS, duduk menjadi polisi dan tentara. Tapi itu bukan tujuan, itu hanya jalan. Tujuannya adalah menolong agama Allah. Karena kalau tidak punya kekuasaan, umat Islam akan sulit menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Di Makkah orang mengejek-ejek Islam. Abu Jahal, Abu Lahab, kenapa mereka mengejek? Karena Islam tak ada kekuasaan. Tapi begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dia pemimpin tertingginya. Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar tunduk di bawah tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjadi imam pemimpinnya. Selesai sholat, Nabi menoleh ke belakang. Nabi bertanya, Asyhadun fulan, Asyhadun fulan, Asyhadun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, kenapa tidak datang sholat berjamaah? Itu tidak pernah dilakukan Nabi di Makkah. Kenapa? Umat Islam lemah. Tapi ketika umat Islam kuat, punya kekuasaan, dia masjid dia punya, baitul mal dia punya, pasar dia punya. Ciri-ciri kota Madinah pernah dibangun pada masa Kesultanan Islam Sultan Mahmud Badaruddin.
Jadi kalau ada orang pernah berceramah di YouTube mengatakan tidak ada kerajaan Sriwijaya, orang Palembang jangan tersinggung. Maksud dia mengatakan tak ada kerajaan Sriwijaya, maksudnya kerajaan Sriwijaya pernah ada dulu sebelum Islam datang. Tapi ada sebagian orang terlalu membangkit-mangkit kerajaan Sriwijaya untuk menghilangkan seolah-olah tak ada pernah kerajaan Islam. Yang betul adalah kerajaan Sriwijaya pernah ada, pernah gemilang, pernah menguasai sebelum Majapahit. Tapi setelah Islam datang, persis seperti yang dikatakan Nabi, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau sebelum taubatnya hebat, maka setelah taubatnya juga mesti hebat. Ini sekarang banyak preman-preman, penjahat-penjahat, sebelum taubat hebat, gagah, luar biasa. Setelah taubat ciut macam ayam kena minyak lampu. Ini tak betul. Yang betul itu macam Khalid bin Walid. Sebelum masuk Islam, panglima perang Khalid bin Walid lah yang menghantam pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud tahun ketiga. Tahun ketiga perang Uhud, Nabi naik ke atas Jabal Rumat. Jabal Rumat tempat pasukan perang, pemanah 70 orang. Kata Nabi, wahai pasukan pemanah, kalian jangan turun dari Jabal Rumat. Kalau aku menang nanti di bawah, kalian jangan turun. Kalau aku kalah pun kalian jangan turun. Apa yang terjadi? Ternyata pasukan Nabi menang. Tak tahan pasukan pemanah dari atas menengok harta rampasan perang dibagi, berbagi di bawah. Turun mereka. Begitu mereka turun, pasukan Khalid bin Walid berputar dari belakang Jabal Rumat. Akhirnya umat Islam dipukul dari dua arah. Kalah umat Islam. Apa komentar ulama tentang peristiwa ini? Umat Islam kalah bukan karena Allah tidak menolong. Umat Islam kalah karena melawan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali kita lawan Rasulullah, berkali-kali kita akan kalah. Jadi kalau hari ini orang berkata, kenapa Allah tidak menangkan kita? Mana pertolongan Allah? Mana janji Allah? Bukan Allah ingkar janji, tapi kita tak cukup syarat untuk menerima janji-janji Allah. Mudah-mudahan kita kembali ke jalan Allah. Apa yang terjadi pada Khalid bin Walid? Khalid bin Walid masuk Islam. Khalid bin Walid, khiyarukum fil jahiliyah. Sebelum masuk Islam, Khalid bin Walid panglima perang. Sebelum masuk Islam, Khalid Walid gagah perkasa. Maka setelah masuk Islam, dia tetap juga menjadi panglima perang. Kalau diukur setiap jengkal badan Khalid bin Walid, tak lepas dari tiga. Bekas tebasan tombak, bekas tusukan panah, bekas pedang. Maka ada di tubuh Khalid bin Walid. Tapi apa daya, dia menangis waktu mau sakaratul maut. Kenapa engkau menangis Khalid bin Walid? Badanku tak lepas dari tiga. Bekas anak panah, bekas pedang, bekas tombak. Tapi aku mati di atas tempat tidur. Dia tak mau mati di atas tempat tidur. Dia mau mati gagah perkasa sebagai orang mati syahid. Tiba-tiba waktu Abdul Somad memberikan pembekalan ke anak-anak muda, ada satu anak muda bertanya, Ustaz Somad, kenapa panglima-panglima umat Islam itu matinya dalam keadaan berdarah-darah? Kenapa tak matinya tenang di atas tempat tidur? Pengecut. Mereka ingin mendapatkan derajat tertinggi adalah mati syahid. Kau bukan anak muda, kau adalah orang jompo yang terjebak di tubuh anak muda. Keinginan mereka adalah mati syahid. Umar bin Khattab syahid ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Sayyidina Utsman bin Affan syahid membaca Quran dibunuh orang. Fasayakfikahumullah. Darah itu muncrat pas pada tepat ayat itu. Cukuplah engkau wahai Utsman bin Affan. Sayyidina Ali syahid ditikam oleh Abdurrahman ibn Muljam. Dan Sayyidina Al-Husain Sayyidus Syuhada menjadi seorang syahid. Dipotong kepalanya, diarak-arak ke setiap negeri, dihadapkan di depan Yazid. Datang Yazid mengambil tombak, ditusuk-tusuknya mulut Sayyidina Al-Husain. Menangis sahabat Nabi melihat. Apa kata sahabat? Itulah mulut yang dulu dicium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hati engkau menusuknya. Wahai Yazid, laknat Allah untuk engkau.
Begitu mereka melihat mulut yang dicintai oleh Rasulullah, innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Anak muda mesti berpikir untuk iskariman, hidup mulia. Kalaupun dia mati, dia mesti mati sebagai syahid. Tapi saya tak ingin selesai tausiah ini semua pulang membawa perang panjang. Bukan itu maksudnya. Syahid kalian adalah menuntut ilmu. Syahid kalian adalah melawan kezaliman. Syahid kalian adalah tidak pakai narkoba. Syahid kalian adalah tidak pacaran. Mudah-mudahan anak-anak muda yang ikut kajian subuh ini selesai ini menjadi syahid, putus semua dengan pacarnya. Nah, siap-siap putus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi memahami Islam itu mesti pemahaman yang benar. Maka insyaallah sering-sering ngaji, ikuti program subuh. Tapi karena Covid, kita dikhawatirkan ramai dan lain sebagainya, maka Pak Wali membuat satu jurus, tidak diketahui di mana program subuhnya. Karena kalau diketahui ramai, tapi tak diketahui pun ramainya. Masya Allah, tabarakallah, melimpah ruah. Ternyata beginilah kota Palembang, ziarah kubronya teramai se-Indonesia, paling ramai. Majelis maulidnya teramai. Orang di tempat lain maulid semalam, dua malam, 12 Rabiul Awal. Di sini maulid arba'in. Setelah arba'in, malam tadi ditambah pula lagi isrin. Isrin tambah arba'in, sittin. Tahun depan menjadi tis'in. Amin. Kalau tis'in, 3 bulan itu kita maulid. Sesungguhnya umat Islam tidak mengenal maulid, karena setiap hari adalah maulid. Dari kecil kita diajarkan. Di kampung kami dulu diajarkan. Anak lahir, baca maulid Barzanji. Mengayun anak, baca maulid Barzanji. Malam berinai, orang Melayu pestanya lama bukan main. 7 hari 7 malam. Ada namanya malam merisik, ada namanya malam meminang, ada namanya malam berinai, ada namanya malam khatam Quran, ada namanya malam akad. Habis itu baru kemudian malam walimah, 3 hari 3 malam, memotong sapi, kambing dan kerbau. Semuanya malam-malam itu diisi dengan maulid. Tak menengok bulan Rabiul Awal. Jadi kalau ada hari ini orang terheran-heran, kenapa baca maulid? Ini kan bukan bulan maulid. Kau lahir kapan? Ini orang sudah terputus dari sejarah nenek moyangnya. Orang Melayu dalam satu hembusan nafasnya sejalan antara adat istiadat dengan kecintaan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dinyanyikan adalah menyambut Rasulullah. Tala al-badru alaina min saniyatil wada'. Yang disambut adalah Rasulullah. Tiba-tiba yang keluar mempelai laki-laki dari dalam kamar. Tala al-badru alaina. Yang disambut adalah Rasulullah. Tiba-tiba yang keluar cucu 7 hari digendong oleh kakek, datuk dan neneknya. Kenapa? Karena mereka semuanya ingin semua menjadi pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tradisi-tradisi itu masih terus berlanjut. Maka apa yang kita lakukan subuh ini, apa yang kita lakukan tadi malam, supaya tradisi kebaikan ini berjalan di Palembang menjadi syiar, karena video kita ditonton oleh semesta alam dan sampai hari kiamat ini tetap menjadi amal jariah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah kajian subuh yang dapat disampaikan Al-Fakir Abdul Somad. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari Al-Fakir. Di akhir majlis mari kita berdoa kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah iman Islam, sehat badan zahir dan batin, yang punya jabatan diberikan Allah amanah, yang dalam susah diberikan kesabaran. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma qawwi ikhwanana al-musabin. Berikan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang sedang ditimpa musibah erupsi Gunung Semeru ya Allah. Waj'alhum minas sabirin. Jadikan mereka orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah. Ketika musibah itu datang, mereka mampu berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ja'alna minal munfiqin. Jadikan kami orang-orang yang mampu menolong dengan wakaf, infak dan sedekah.
Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami untuk menolong agamamu ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang yang berkasih sayang karena engkau ya Allah. Allahumma azillana tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk, berikan kami naungan di padang mahsyar saat itu tak ada tempat berlindung, tak ada tempat bernaung kecuali naungan dari engkau saja ya Allah.